Sob, kali ini kita ada di Papandayan. Nah, ini di area terakhir untuk penitipan mobil ataupun motor yang ingin camp di Gunung Papandayan. Ini lokasi terakhirnya. Nah, base camp juga di sini, kemudian warung-warung di sini. Ini kelihatan jelas Gunung Papandayan di belakang kita. Adapun ngurus surat-surat simaksi, surat-surat kesehatan untuk yang ingin mendaki Gunung Papandayan ini juga sama ada di pos ini. Bagi sobat yang membawa mobil, jangan khawatir sob, untuk parkirnya lega sekali. Nanti untuk parkirnya sudah ada yang mengarahkan, bisa parkir di masjid, di samping depan masjid atau di depan-depan warung. Juga di sini terdapat banyak warung-warung yang menyediakan aksesoris-aksesoris ataupun menyediakan makanan-makanan untuk para wisatawan ataupun untuk para pendaki. Di kawasan TWA Papandayan ini juga terdapat menara pandang. Ini bisa kita naik dan bisa melihat sekeliling keindahan yang ada di TWA Papandayan ini. Adapun untuk masuknya gratis. Adapun rincian biaya untuk masuk di kawasan TWA Papandayan ini, yaitu untuk masuk per orang dikenakan Rp20.000 di hari biasa dan Rp30.000 di hari libur. Untuk masuk kendaraan roda 2, yaitu di hari biasa Rp12.000, di hari libur Rp15.000. Untuk masuk kendaraan roda 4, Rp25.000 di hari biasa dan Rp30.000 di hari libur. Dan untuk sepeda Rp7.000 di hari biasa, Rp9.000 di hari libur. Ini biaya di luar ngecamp atau menginap ya sob. Kalau untuk ngecamp ini harganya berbeda. Nah sob, sekarang kita ada di Taman Edelweiss. Ini Edelweiss ini tumbuh di
dataran tinggi di gunung-gunung. Kita nggak usah capek-capek daki kemudian di gunung, nyari di gunung, di taman sini juga sudah ada ini. Ini biasanya dibudidayakan. Ingat kalau untuk bunga edelweiss sendiri itu tidak boleh untuk dipetik. Ya, memang bunga yang khusus dilindungi, bunga cagar alam. Oh ya sob, untuk cuaca di sini lumayan dingin, berkabut, dingin. Padahal tadi tidak hujan ya, tapi tetap saja kerasa dinginnya nih. Pemandangan juga enak, hawanya sejuk.